Pulau Tabuan adalah pulau di Sumatera bagian selatan, termasuk dalam daerah administrasi Kecamatan Cukubala, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Memiliki dimensi wilayah yang cukup luas, yakni 6.000 hektar. Terdapat 4 desa yang berada di Pulau Tabuan, yakni Desa Sukabanjar, Desa Sawang Balak, Desa Kutakalang, dan Desa Karangbuah. Untuk menuju pulau ini, menempuh perjalanan laut selama 3-4 jam. Mata pencaharian utama adalah nelayan. Pulau ini dikenal memiliki pantai pasir putih yang menawan lengkap dengan deretan batu karang. Selama ini, Pulau Tabuan tidak pernah mendapat program PTSL karena masih terdapat silang pendapat kepemilikan antara masyarakat yang menghuni Pulau Tabuan dengan Raja Pemulihan Muda yang berada di luar Pulau Tabuan. Pada tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Bapak Deden Sudrajat SSIT MH, melakukan pendekatan sosial dengan Raja Pemulihan Muda, Bapak Ahmad Husein, untuk duduk bersama dan sepakat memberikan izin untuk dilaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Pulau Tabuan. Untuk kali pertamanya sampai tahun kedua PTSL, Kantah Kabupaten Tanggamus sudah menerbitkan 830 sertifikat masyarakat Pulau Tabuan. Kabupaten Tanggamus tidak akan menjadi kabupaten lengkap jika 4 desa di Pulau Tabuan tersebut tidak terdaftar dan terpetakan. Diharapkan dengan selesainya PTSL di Pulau Tabuan ini, Kabupaten Tanggamus segera dapat mewujudkan pulau lengkap sekaligus kabupaten lengkap. Terima kasih BPN Tanggamus, tanah kami telah disertifikatkan. Mantap. Terima kasih BPN Tanggamus telah mensertifikatkan tanah kami di Karangbuah, Pulau Tabuan. Mantap. BPN Tanggamus top.